Besok kita ada pencalonan untuk Presiden MIC di dalam Ibu Pejabat MIC yang akan berlangsung daripada 4.30 sampai 6.30 pada besok petang. Kita sedang usaha untuk mematuhi proses yang telah ditetapkan oleh ROS dan menjalankan proses pemilihan. Ada satu kumpulan yang di pada masa awal-awal lagi telah mempunyai pandangan yang bertentang dengan apa yang telah diputuskan oleh ROS, dan kita daripada awal mempunyai satu pandangan yang bersama bahawa kita akan menunaikan apa yang telah ditetapkan di dalam keputusan ROS dan menjalankan pemilihan, dan kita telah meneruskan di dalam proses itu. Maka ini dibuat, mereka di sebelah mereka pergi ke mahkamah bahawa mereka tak setuju dengan ROS, tetapi di sebelah lagi mereka pun mau menjalankan pemilihan. Ini yang menjadi isu. Dengan itu, bila kita ada pemilihan untuk di peringkat cawangan, kita sudah umumkan 10 sampai 12. Mereka dulu umumkan 15. Lepas itu sudah dengar kita sudah umumkan 10. Mereka bawa itu ke lebih awal supaya satu hari lebih awal dari 9 hari bulan, dengan satu tujuan saja untuk mengelirukan ketua-ketua cawangan di dalam proses ini. Dan lepas itu, kita mau buat mengadakan presiden, mereka sudah adakan pencalonan presiden. 9 hari bulan mereka sudah mencalonkan, sudah mengumumkan mereka sudah pilih seorang presiden. Boleh beri bunga malai kepada presiden itu, banyak bunga malai yang telah diberi. Sudah ambil tangan dia dan cakap ini yang diistiarkan sebagai presiden. Sekarang kita mau ada pencalonan, mereka mau kacau dan cakap kita mau ambil bagian di dalam perkara ini. Mana ada parti ada dua presiden? Ada ke parti di dalam Malaysia ada dua presiden? Ini parti yang pertama yang mungkin ada dua presiden. Satu yang mereka mencalonkan 9 hari bulan, nombor satu dia mereka mencalonkan besok. Ini tak masuk akal. Kalau you fikir betul-betul benda ini, you kena buat pilihan. Kalau you sudah pilih, sudah buat keputusan, biarlah mereka yang menjalankan secara lain, biar buat macam secara aman dan berdamai. Tapi sekarang kita dengar banyak kata-kata bahawa besok mereka akan datang beramai-ramai, akan kacau, mahu berbuat perkara-perkara benda. Ini semua kita dengar lah. Saya tak tahu ini benar ke tak benar. Tetapi daripada segi kita, kita memang siap sedia untuk meneruskan dengan pencalonan dan permintaan kepada ahli-ahli MIC bahawa jangan risau. Datang, kita akan secara di dalam satu suasana yang baik menjalankan pencalonan itu. Dan untuk mereka yang diminta oleh pihak lain untuk datang dan kacau dan sebagainya, nasihat saya jangan buat sedemikian. Kerana sebagai parti kita mempunyai sistem kita, sistem perundangan kita. Dan mereka kalau datang buat kacau, kita akan ambil tindakan ke atas mereka. Ilam Puranam.